Dan orang-orang saat pertandingan bola terjadi gol, ini yang luput dari pengamatan adalah Leo Peluit. Itu kan yang dilakukan wasit. Ya wasit kan juga orang. Wasit juga orang juga. Pak, hey. Bapak tuh bertanya seolah-olah orangnya tuh untuk penonton. Objeknya. Seolah-olah orang itu adalah yang bakal menjawab untuk apa yang dia lakukan pada saat gol. Bukan orang yang nonton, bukan orang yang mengatur pertandingan. Ya memang semuanya orang, tapi kan pertanyaan Bapak mengarahkan seakan-akan ini penonton yang ada di rumah, penonton yang ada di stadion, apa bukan pemainnya. Apa susahnya kalau saya tanya apa yang dilakukan penonton? Ya iya harusnya gitu. Lah iya makanya kurang memang bukan penonton. Kenapa enggak pertanyaannya gitu aja? Kurang marah. Saya ini lebih kenceng marahnya. Marah. Tapi bener sih. Aduh. Iya kan? Kan kalau ada gol kan nempok untung cuma satu nih, untung cuma satu nih. Allah. Kalau enam aja gue bikin kancing jaket nih. Karena kan tadi lihat. Aku udah marah, kejam Pak Dendro udah marah, Akbar udah marah, kamu marah juga tuh. Batu teriak. Karena sebetulnya ini bukan berlawanan, kita mau mengalahkan dia. Ayo marah, ayo. Kalau ke Bangkok enggak. Ayo marah. Tapi dia gagasannya benar juga. Gagasannya. Hei, emangnya ide gagasan? Tapi penjelasannya cewek itu ada benernya. Kami persilakan, ya. Ayah Rafa dari TK Matahari silakan menyampaikan gagasannya sama calon tong. Coba, Ara, kamu kenapa baru kamu setuju? Calon dong. New Peluit kan emang benar ya? Iya. Kalau terjadi gol, langsung nunjuk di titik tengah. Terus langsung tepuk tangan. Oh, ada yang tepuk tangan. Terus ada yang nyalain temen. Ih, lu sih itu kan pada nepuk tangan. Di sini, coba deh. Wah! Gila, kamu. Orang marah. Iya benar. Iya tau, tapi gagasannya bagus. Tapi gue masalah lu tau lo sama berdua nih. Kalau kenapa? Udah berapa episode ini? 100 lebih. Belum juga ya. Tapi tenang aja, perjuangannya Kamilu dan juga Arafa tidak sia-sia karena total nilainya sudah berhasil dikumpulkan 250. Oh. Berarti pemenangnya adalah tim A. Baik, selamat untuk tim A. Berhasil memenangkan pertandingan di WIB episode kamu tuh. Kali ini. Beneran juga. Nah, tim A, Arafa serta berdua akan membawa pulang apa? Silakan, Bung Alex. Selamat bagi pemenang kali ini. Hadiah tiket ke Bangkok yang dipersembahkan oleh Shampoo Online. Shampoo yang bisa membuat rambut Anda lengket. Silakan bawa pulang. Buat tadi aja enggak apa-apa deh. Kalau ini silakan. Buat tadi aja enggak apa-apa. Enggak, gua udah pernah. Wah. Ada udah pernah dibohongin. Tiket ke Bangkok. Tiket ke Bangkok. Nah, bener ya. Bangkok. Bener ya. Bangkok. Ini apaan? Bang WIB. Maksudnya? Nomor antrian Anda sedang menunggu dua orang, Bang WIB. Nah. Masalahnya ini jamnya udah jam 9. Tiket Bangkok, Pak. Ini nomor antrian. Nomor antrian. Antrian ini tiket ke Bangkok. Ke Bangkok. Bukan ke toko kok, ke Bangkok. Ke Bangkok? Saya pikir Bapak mau kasih tiket Bang sama kok bulu tangkis. Cuman mau ngomong satu. Apa pada ini? Anjay! Anjay! Ya juga bukan hanya peserta kita aja, tapi pemirsa ada di rumah juga punya kesempatan untuk mendapatkan Rp500.000 dipotong pajak persembahan dari WIB Waktu Indonesia Bercanda. Ya, tadi ada 8 kota jawabannya huruf ke-4E dari pertanyaan di rumah. Biasanya orang menonton titik-titik. Ini dia jawabannya. Oke, baik. Untuk yang menjawab paling cepat, selamat mendapatkan Rp500.000 dipotong pajak persembahan WIB. Kita berbicara masalah hedon berkaitan dengan gaya hidup. Ingat yang perlu saya beritahukan dan kita camkan bersama-sama. Orang yang suka menghamburkan uang demi gaya hidup itu namanya hedon. Tapi orang yang selalu pinjam uang untuk mempertahankan hidup itu namanya kasbon. Ada manfaatnya kan ngomong itu kan? Gak ada manfaatnya sama sekali kan? Masih informasinya masih nih.
keluarin juga. Luar biasa tapi sekali. Ya. Begitu menyentuh ke dalam ulu hati dan juga kalbu. Dan tentunya akan selalu kepada yang di rumah yang merasakan manfaat dari pengen dan perjumpaan kita. Tapi juga teman-teman dari APP. Terima kasih APP. Teman-teman dari UNJ. UNJ, terima kasih. Dan teman-teman dari UIN dan tentunya. UIN, ya. Sampai jumpa di WIB Waktu Indonesia selanjutnya.